Statement dari Presiden Joko Widodo pada saat launching OSS berbasis risiko adalah tidak mau lagi nih ada suap, kemudian prosesnya juga lebih transparan, lebih mudah begitu. Tanggapan Anda seperti apa? Apakah memang hambatannya saat ini masih terkisar kaitannya dengan tadi proses yang lama, kemudian adanya mungkin calo kalau kita langsung berhubungan tidak melalui digital atau secara online ini Pak Yulion? Jadi kalau kita lihat itu persoalan yang dihadapi oleh investor untuk melakukan investasi di Indonesia. Yang pertama permasalahan yang dihadapi oleh investor itu adalah yang terkait dengan regulasi. Oke. Okay. Kemudian yang kedua adalah yang terkait dengan perizinan usaha. Yang ketiga ada permasalahan pertanahan. Pertanahan itu juga ada persoalan yang mungkin dalam proses pembebasan lahan, kepastian untuk mendapatkan hak, peralihan hak dari penjual kepada pembeli, itu juga menjadi persoalan, dan juga ada persoalan infrastruktur. Sebagian dari persoalan itu kan sudah diselesaikan oleh pemerintah, khususnya untuk perizinan berusaha. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, ini memberikan kemudahan, transparansi, dan juga ini juga memberikan kepastian dan efisiensi kepada pelaku usaha. Jadi dari sisi perizinan berusaha sendiri, ada beberapa layer yang harus dihadapi oleh pelaku usaha. Layer yang pertama itu adalah yang terkait dengan kewenangan kementerian lembaga yang ada di pemerintah pusat. Kemudian ada layer kewenangan yang ada di pemerintah provinsi, dan juga ada layer kewenangan yang ada di kabupaten kota. Kemudian di masing-masing layer ini ada persyaratan, ada prosedur yang harus dilewati. Dan juga pada umumnya ini pada saat kita bandingkan sistem perizinan berusaha sebelum OSS berbasis risiko dengan OSS berbasis risiko, itu justru ini pelaku usaha banyak berhadapan dengan birokrat di berbagai level yang kami sampaikan tadi. Kemudian pada saat OSS berbasis risiko itu justru ada kemudahan-kemudahan yang diberikan. Yang pertama itu adalah yang terkait dengan perizinan berusaha itu menjadi berbasis risiko. Untuk risiko rendah, pelaku usaha cukup mendapatkan NIB yang bersangkutan hanya mendaftarkan kegiatan usahanya melalui sistem OSS. Kemudian risiko menengah rendah, pelaku usaha cukup mendapatkan NIB dan sertifikat standar. Ini merupakan pernyataan dari pelaku usaha untuk apa saja yang harus dipenuhi. Kemudian untuk risiko menengah tinggi, justru pelaku usaha mendapatkan NIB dan sertifikat standar, tetapi ada persyaratan dan kewajiban yang harus dipenuhi terlebih dulu oleh pelaku usaha. Kemudian yang risiko tinggi, itu NIB sama izin. Itu juga ada persyaratan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.